Kehadiran tuan-tuan dan puan-puan para pengamal media ke sidang akhbar 7 bulan Disember tempoh hari yang berlaku akibat daripada laporan yang terdapat adalah akibat daripada ribut dan seterusnya telah ditemui balik pada 9 bulan subuh bukan pukul 2 pagi pada selat. Jadi ke mereka itu telah apabila jumpa dimasukkan dalam hospital dan seterusnya mengikuti kembali latihan komando untuk menamatkan beberapa hari, 2 minggu lagi latihan sebagai seorang Green Beret. Ekoran daripada tersebut baru ini keluar satu kenyataan dalam akhbar berkenaan dengan kejadian tersebut. Jadi wajarlah saya hari ini untuk memperjelaskan keadaan. Okay. So hasil kajian selepas daripada penemuan mereka tersebut, kita kalau ingat waktu saya di Melaka tempoh hari pun memang saya menyatakan bahawa setiap satu kejadian yang berlaku kita akan membuat satu lembaga. Lembaga ini bertujuan berfungsi dua. Satu itu untuk mengetahui apakah kemungkinan sebab-sebab. Dan kedua adalah untuk memulihkan di mana kekurangan kita. Untuk mengatasi kekurangan yang ada. Untuk memulihkan latihan-latihan di waktu akan di masa depan akan lebih baik dan terus. So this is, this lembaga BOI adalah untuk sebagai lesson learn yang kita dapat dan untuk itu. Jadi kita tempoh hari membuat satu lembaga penyiasatan di atas kejadian kehilangan anggota tersebut dan saya masih menunggu lagi laporan-laporannya. Saya kira laporan sudah sampai ke markas tapi kepada saya masih belum lagi tentang kejadian tersebut. Jadi beberapa perkara yang timbul tempoh hari ada berkenaan dengan pingat dan sebagainya. Ingin saya nyatakan di sini bahawa pingat itu adalah satu gagasan, satu idea yang ingin diutarakan oleh Kerajaan Negeri Melaka. Tapi setelah kita berbincang kembali di peringkat tentera darat, kita fikir gagasan itu belum wajar dilaksanakan kerana ia hanyalah satu latihan. Sekiranya latihan ini dianggap sebagai satu dan dia akan menimbulkan banyak permasalahan-permasalahan di waktu akan datang. Sebab it is training. When it comes to training, a lot of action akan berlaku. Bagai tindakan sebab latihan dia tidak dia disenariokan sebagai satu satu latihan. Jadi bila senario latihan ini kita nak gabungkan dia menjadi satu senario situasi yang yang sebenar tu kira payahlah ya, kira nak mencampurkan dia dua tu jadi agak payah. Jadi atas dasar itulah maka kajian gagasan itu pun telah kita sampaikan. Ia hanyalah gagasan ya, ia hanya gagasan bukannya satu yang hasrat yang betul. Boleh kita duduk ni why not with so hanya satu idea, satu gagasan saja ya. Dan saya dimaklumkan daripada laporan akhbar yang kita dapat itu mengatakan bahawa mereka ini tidak berpuas hati dengan lembaga penyiasatan dan sebagainya dan laporan dibuat atas katanya ada penderaan yang berlaku. Jadi saya biarkan perkara itu kerana telah dilaporkan dan mereka akan pihak wajiblah untuk membuat penyiasatan tentang perkara ini. Bagi kita pun kita memandang serius juga tentang perkara ini dan pihak kita juga secara dalaman akan membuat penyiasatan yang wajarnya atas perkara ini. Okay. So now saya buka kalau ada apa ingin tanya. Saya rasa dah waktu dekat lah ya, dah waktu dekat. Tapi walaupun laporan itu adalah satu laporan administrasi yang biasanya hanya di peringkat kita. Ya. Okay.
Within this month ke Datuk? I think within about maybe about a week, by about next week we should finalize. So, the findings of the board inquiry be made public? I don't think, as it is, our board inquiry have been made public. Okay. Unless there are some of public interest punya benda yang perlu dinyatakan. Tapi kalau perkara itu hanyalah melibatkan keperluan perkhidmatan, jadi akan jadi kekal sebagai keperluan perkhidmatan. Jadi hasil laporan nanti itu akan merangkumi apa yang tadi? Dia seperti mana saya katakan, bagaimana kejadian berlaku, apakah SOP dia, apakah keselamatan kita mencukupi, berbagai aspek yang perlu kita lakukan untuk memperkemaskan tata cara pelaksanaan exercise yang kita boleh lakukan. Itu sentiasa memang benda yang kita buat. Kalau dalam askar ni dia berlaku macam itu. Kalau berlaku sesuatu, okay, let us do some investigation, let us do some board inquiry. Tengok, di mana kelemahan kita, di mana kekurangan kita. Di kelemahan itu kita akan betulkan. Mungkin di dalam board inquiry itu mengeluarkan juga beberapa perkara yang positif yang perlu kita ambil sebagai pengajaran. Yeah. Datuk, how about allegations that kononnya the parti-parti itu they had went to a kenduri or something like that? I'm yet to read the report. But anyway, I will not comment on that lah sebab it's not fair for me to do that. Like, sebab cerita sebenarnya saya tak dapat sepenuhnya. Okay. Boleh Datuk menjelaskan track yang dilalui oleh pelatih sewaktu menjalani latihan itu? Yeah. Track yang dilalui oleh pelatih itu? Oh, track. Mana? Di dalam? Laluan. Di laut itu? Yeah. Oh, mereka dalam latihan, rangka latihan laut ya, dan seharusnya berkayuh. Buat 7 kilometer ya, buat 7. Dan ini ada untuk maklumat, ini kejadian pertama sebenarnya. Sebelum ini tak pernah berlaku. Mereka kedua-dua yang ada dekat saya semua pakai lanyak biru. Kedua-dua mereka ini komando dan mereka ini adalah pelatih dan ini juga pernah menjadi pelatih. Jadi dalam kayuhan mereka itu dia katanya mengalami ribut dan dua bot dapat diselamatkan, satu lagi tak ditemui. Dan kita membuat usaha mencari lah. Jadi penjejakan, kalau kata perjalanan tu dalam about between 7 to 10 kilometer. Tak ada tu, berkenaan dah unsur penderaan yang sebelum hari ini keluar lah. Saya pun dapat daripada cerita yang itu je lah. Jadi biar satu badan yang membuat biar dia membuat siasatan. Kerana yang jelasnya bila dia buat laporan itu wajib akan membuat siasatan. Biarkan mereka membuat siasatan. Dan pada masa sama untuk kumpulan saya, untuk kumpulan dalaman saya, saya akan buat. So maknanya this BOI will also look into the allegation? No, this BOI is all about what's happening previously. It is not through this. So DAO is internally lah. So kita buat melalui kita sendiri. Separate investigation? Yeah, it is. It's separate. Okay. Badan yang mana Datuk Tengah biasa? Kita, secara dalaman. Ya, secara dalaman. Jadi ingin saya tegaskan, salah satu benda yang kenapa kita agak tegas tentang perkara ini adalah kerana mereka yang akan dikeluarkan itu nanti akan menjadi elite force kepada tentera darat. Jadi satu elite force itu mestilah yang mempunyai kualiti yang sempurna. Jadi kalau dalam board inquiry itu mereka memang kejadian seperti mana yang dilaporkan itu ya, mereka kita akan anugerahkan beret seperti mana kelayakan hak mereka. Dia kita tangguhkan. It's better not to give the beret rather than to diberet. So itu adalah jadi diberet itu lebih mengaibkan, lebih baik kita tangguhkan dan kita boleh membuat satu upacara untuk penganugerahan beret. Sebenarnya ini calon komando
ataupun dalam bahasa Inggeris aspiring komando lah, bukan pelatih komando. Pelatih komando dah dapat. No, kita consider pelatih. Kita nama dia pelatih. Not inspiring. It is pelatih. Kita panggil semua sekali pelatih dan jurulatih. Maybe in terms of words, so inspiring, yes. Aspiring, yes. But for all intents and purposes, kita panggil pelatih. Trainee komando. Trainee. Bila mereka akan tamat latihan? Dia dah tamat. Dah tamat? Pada 28 hari bulan Disember yang lalu. Adakah segala tindakan yang dilakukan oleh Tuan Zahra ini adalah untuk memastikan kualiti dilahirkan bagi warga Kerahas adalah yang terbaik dan tidak ada kompromi? Ya. Yeah. Itu adalah the bottom line. Sebab seperti mana yang saya tegaskan, kita tak dapat kompromis langsung kualiti, the finest quality yang mesti ada pada seorang anggota komando. Mesti at the finest because they are the best, they are the cream of the whole system. Pada 28 yang lulus, berapa ramai? Berapa ramai itu? 27. Daripada berapa pelatih? Yang tinggal 30 lebih. 35. So, mula-mula tu untuk seleksyen dalam 200 orang, 200 lebih. Itu je yang tinggal. Itu yang tinggal dan yang dapat green barrier itu hanyalah 27. So, Dato', maknanya kalau investigation finds that the incident tu berlaku seperti yang dikatakan, yeah, the green barrier will be awarded lah. Yeah. Kalau sekali tidak, then we have to take whatever yang di dalam jangkauan di dalam within the framework of the system lah. Okay, lagi. This year Tuan Dara akan sambut dia punya 81 years. Betul, last question. Yeah. Do you think the action of the certain officers in lodging police report lah and not handling it internally, is it insubordination in your view? That is very personal to say a lot of things, so maybe I will not touch. Okay. Huh?